kamu lagi kenapa dia? Karena namanya ya karena sesuai dengan cita-cita saya. Terus udah. Kulon. Ya lo tangin dapet. Jangan salah tinggi tuh, gue caket ya. Karena keinginan sendiri. Wah, seru kayak. Tenang-tenang. Dan pilihan biasa sendiri dan biasa tenang di bareng gitu. Itu Dri sebentar ya Dri berem gitu. Sesuai dengan keadaan karena kurangnya ilmu agama yang saya kuasai jadi masuk di sana agama. Karena dengan saya masuk ke agama itu saya ingin lebih memperdalam tentang keagamaan. Soalnya kan di agama ada pelajaran ahlak tasawuf, ilmu kalam, ilmu hadis, tafsir, dan sebagainya. Karena memang pada awalnya saya menginginkan jurusan agama, memang saya pindahan. Niat saya sebelum kesini, yaitu kan pesantren sebelumnya saya memang berniat untuk masuk jurusan agama karena di sana jurusan agama adalah jurusan yang sangat dipandang oleh orang-orang, jurusan yang menjadi tingkat pertama, acuan yang paling pertama di sana. Nah, lalu saya pindah ke sini, saya memang pada awalnya berniat untuk masuk agama, namun entah kenapa orang tua saya menginginkan saya jurusan IPA. Oh. Nah, orang tua saya tidak memaksakan kehendak. Namun saya pada saat itu saya merasa tertantang untuk masuk jurusan IPA. Memang saya merasa diri saya tidak memiliki kemampuan dalam eksak. Nah, namun saya percaya bahwa ridallahu fi ridho walida ini wasutullah fi sutil walida ini. Nah, bahwasanya saya percaya bahwa pilihan orang tua saya adalah pilihan yang terbaik bagi saya. Nah, pilihan Allah itu melalui pilihan orang tua saya. Lalu saya berusaha dengan salat istikharah. Nah, itulah jawabannya. Saya harus masuk ke IPA. Namun setelah itu masuk ke kelas 11. Masuk ke kelas 11. Saya mencoba untuk merubah hidup saya. Merubah hidup saya di sini maksudnya pada awalnya saya merasa di kelas 10 itu bukan kelas saya merasa teman-teman saya bukan di kelas 10, teman-teman saya ada di kelas 11. Nah, pada saat itu saya berhasil mencapai kelas 11. Nah, di situ muncul pertanyaan mau masuk jurusan kemana. Lalu Pak Undang bertanya pada saya, memberikan pilihan, kamu mau jurusan IPA atau agama atau bahkan IPS. Di situ saya bingung. Dan orang tua saya berada di samping kiri kanan saya dan ayah saya mengatakan masuk ke IPA, namun ibu saya masuk ke agama. Di situ saya bingung. Saya belum sempat untuk salat istikharah, saya belum sempat untuk berdoa, namun saya yakin. Sama saya yakin jurusan agama adalah jurusan yang terbaik bagi saya. Lalu ibu saya langsung memberikan buku tentang metode pembelajaran dalam metode Islam. Di situ saya baca, oh iya, bahwasanya tujuan dalam pembelajaran adalah tujuan dalam mengenal Allah. Lalu saya makin yakin untuk masuk jurusan agama. Ya, disitulah kesan saya masuk jurusan agama. Pernikahan. Iya, itu pasti tahu semuanya. Yang nyeri enggak?
kelas kamu? Banyak banget. Enong Sumput, Enong Sumput. Yang paling utama mungkin Enong Sumput ya. Makan Endo Gulung bareng. Main Uno, main Uno. Main Uno, bener-bener. Itu dibijakin. Terus, masih banyak lagi. Ngebetul banget, banyak banget ya, terutama di kelas agama ya, terutama di kelas saya agama satu gitu bersama Habib Nasib, Haji Dede Jalal, Mon dan kawan-kawan. Ketika perebut apanya banyak banget, perebut Endo Gulung. Terus pas apalagi pas Rihla Tasawuf itu loh, rame banget, top agama top. Taulah ketika di kelas agama 2 kita ya, banyak ada tawa, belajar bersama, diskusi bersama, debat bersama. Kumpul, kan? Apalagi ketika kita semua Soekarno melaksanakan Rihlah atau PKL ke Pemijahan. Pemijahan itu sangat itulah yang sangat mungkin yang sangat berkesan di kelas 11 agama 2, terutama di kelas agama 2. Apa pengalaman paling tidak bisa dilupakan di kelas agama 2? Kebersamaan. Iya, kebersamaannya waktu pagi waktu pas PKL ya. PKL di PKL ke mana PKL teh? Pemijahan kita teh goyang dumang ya di bus, terus teh foto-foto. Cowok-cowoknya pada apa pengen muntah teh? Nya mabok cowok-cowok. Buka durian dari siapa? Itu di sana itu maboknya paling paling pertama. Kita udah digotok pakai baso. Dia yang biasanya dia enggak biasa pakai AC gitu. Jadi biasanya dia naik sepeda atau enggak jalan kaki, terus dia naik bus yang elit jadi kayak gitu ya. Tenang. Terus makan telur gulung di kelas bareng-bareng, makan basreng kalau lagi belajar kan pindah ya, asalnya di Cihau terus jadi ke sana. Tadi di kelas yang di sana tuh kalau jajannya di belakang itu banyak jajanan, kadang ada yang naik lewat jendela kamu jajan, terus baso goreng tuh keambil kalau lagi belajar, jadi belajarnya enggak fokus. Do goreng tadi wanginya semerbak banget, itu enak banget ya kalau do gorengnya itu semerbak. Kalau misalnya enggak ada guru, kita biasanya foto-foto di Cihaur. Kalau di sana enggak berani soalnya ada itu ya. Terus lebih enak kelas di Cihaur atau di kota? Cihaur, karena di Cihaur. Cihaur the best. Aman. Di mana? Ya, aman sekali. Di mana? Cihaur. Kami nyebut Cihaur. Paling tidak bisa dilupakan. Hah, luar biasa agama 2 the best. Namun atuh. Oh, Ivina. Acan kelas acan. Nah, yang paling tidak dilupakan. Gue jadi buruk. Saat drama bolak-balik kelasnya, bolak-balik sekolah dari pesantren ke sekolah itu kan jauh ya. Dari mana? Dari pesantren ke sekolah. Jauh. Tah eta teh pamegetna teh nya naon sih? Hese datangna. Kumaha? Uji. Saya datangnya. Kelompok kita teh terdiri dari Pak Uji, Deden, Mip. Nah, itu drama yang paling berkesan. Oh. Abi abu. Tapi pas. Oh iya, bagus. Bun, hilap. Sorry. Dan kesan saya di kelas 11 agama itu sangat ramai dan sangat menyenangkan. Banyak kasih sayang orang tua banyak. Pokoknya banyak ketika saya hari enggak ada yang seri itu garing rasanya sakit. Ya mungkin itu kesan saya. Terima kasih Den. Sekarang ini tentunya di kelas 11 agama 1 ini saya mengalami kesan-kesan yang sangat indah, mulai dari suka, duka. Namun yang paling mengesankan saat road to Pemijahan. Bagaimana ketika suasana ketika di Cihaur dan di depan, di mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan pada masa-masa di Cihaur, sampai-sampai teman-teman saat belajar mereka main-main petak umpet, main Uno, pokoknya luar biasa. Banyak. Selamat siang Teh Hasmi. Hai Iti, selamat siang. Apa kesan pesan Anda ketika di 11 agama?
kesan-kesan saya mungkin banyak ya, diantaranya yang paling berkesan itu ketika kita melaksanakan PKL bersama-sama ke Pamijahan. Terus ada satu lagi yang paling berkesan, yaitu ketika ada tahu tis nggak pokoknya yang paling berkesan itu ketika kita ini tidak ada gurunya kemudian ya. Dibadalkan oleh samuan 14W ya. bisa jadi kemudian untuk pesan untuk rekan-rekan semuanya, saya ingatkan kalian semua harus sing lamun cek bahasa Sunda mah sing hade niat tong poho salat eta hiji ya. Dua dalam satu ikatan perkataan ya, saya ingin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pesan kita kila ayat makunta wah apa ya terus pesannya dari saya, kita tidak tahu betapa dekatnya dengan kesuksesan saat kita memutuskan untuk menyerah. Semangat, keep smile. Dah. Terhadap teman-teman ke 11. Ya, saya nyampe pesannya sederhana, pengintan dia. Kayak lab gitu, kak orang-orang gitu ya, atau selami gitu lah, lumayan lah setahun gitu itu ya, jadi gak bikin harus lagi meskipun baru satu tahun nyangkut di leher rasa kekeluargaan kita mulai tumbuh. Sebenarnya juga saya juga sebenarnya kita semua kan tidak ingin berpisah ya, tapi kan ya, harus bagaimana lagi ya, kita kan sudah marifat ya, jadi dan buat ya buat teman-teman laki-laki jangan lupa jangan pernah luntur, kita cuma bisa rojuk aja kita. Dan buat perempuan begitu juga sama, dan tambahannya kalau lari itu jangan terlalu cepat. Terima kasih. Karena nanti takutnya kalau pas kita lari cepat tuh rasanya sakit. Pesannya untuk jangan pernah lupakan kita semua. Jangan saling. Terus belum makan kelas agama. Pesan untuk kelas 11 agama 1 dan untuk kelas 11 agama 2, jangan lupakan saya. Dan pesan saya, belajar dengan tenang, duduklah dengan santai, tidurlah dengan jenyap, tapi bangunlah, tapi jangan lupa bangunlah. Dirimu, bangunlah hatimu dengan zikir dan akalmu dengan pikir. Terakhir, mohon maaf untuk semua rekan-rekan bila mana saya banyak salah kepada kalian semua. Terima kasih. Agama, pesan pertama saya untuk semuanya, untuk agama 1 dan agama 2, ittaqillah haitsuma kunta, ingatlah Allah dimanapun kalian berada. Kemudian untuk semuanya, semangat menghafal, jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita. Jadi semangat menghafal Al-Qur'an dan cerdas bersama Al-Qur'an. Jangan pernah Anda menjomblo, karena itu adalah sebuah kutukan. Sakit rasanya. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Agama. Pesan untuk agama kelas agama 2. Lupain aktif pengedar. Terus itu pesan untuk tauhid abinya sama superiornya. Superior. Jangan lupain kita ya kalau udah pisah. Terus kebersamaannya tuhnya. Terus akhir-akhir kenapa akhir-akhir
terakhir mau pisah teh kalian teh kalah kaki yuk. Dadah. Apa tips untuk menghafal Al-Quran teh? Tips untuk menghafal Al-Quran mungkin banyak ya, cuman kan menghafal itu jadi yang pertama itu harus ada niat yang kuat gitu, jadi benar-benar ingin menghafal. Kemudian intinya mah kedua jadi banyak berdoa gitu ya, mudah-mudahan dimudahkan. Terus teh yang ketiga jadi sering dibaca hafalannya. Terus untuk tips menghafal itu sebenarnya cara-cara menghafal itu kembali kepada kitanya, bagaimana kita mudah untuk menghafal gitu. Ya terima kasih. Insya Allah pokoknya dijamin menghafal itu mudah, karena kan dalam Al-Quran juga Bismillahirrahmanirrahim walaqad yassanna Al-Quran liddzikri fahal min mudzakkir. Subhanallah. Hai teman-teman. Kalian harus tahu bahwa ulangan itu semuanya ada dalam Quran. Benar enggak, Bib? Iya, benar itu. Sahih banget. Ketika kita ditanya, ketika kita mau bertanya, kita suka malu. Malu dan gengsi berani kepada orang ketika ulangan, benar, Bib? Iya, benar. Padahal itu ada dalam Quran, ada dalam Quran itu. Pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu ada dalam Quran. Dan bagi mereka yang tidak mau memberitahu, ingatlah terhadap hadis ini. Man su'ilan ilmi kata mahu uljima yaumal kiamati bil jaminat pip. Benar, Bib? Ya benar. Jadi kalau kan kita sekarang lagi UKK. Kalau guru melihat kita dan kita itu di ronde, kita tinggal ngaku aja kamu ya, iya kan saya Niron. Karena jujur itu lebih indah daripada tidak jujur. Al indahun minal indah. Indah minal indah. Aja milu. Bagi mereka yang pintar jangan ngebohong ketika ulangan. Justru yang minal indah. Yang bohong itu bukan yang menyontek, tetapi yang jujur. Ya, menyontek. Kalau ditanya, Bib nyontek enggak? Nyontek berarti jujur. Ya, jujur jawab, iya saya menyontek. Ah, itu jujur. Karena itu baik daripada bohong itu. Bohong itu kan dosa ya. Dosa. Jadi, ada 6 manfaat menyontek, Bib, ya, apa saja, Bib? Yang pertama meningkatkan solidaritas. Yang kedua menyehatkan otak. Kedua menyehatkan otak. Kedua menyehatkan otak. Kedua menyehatkan otot-otot mata. Ya. Ini saya min itu karena saya jarang niron. Yang ketiga, Bib. Yang ketiga. Kunci body. Memupuk rasa kasih sayang. Memupuk rasa kasih sayang sesama teman. Yang keempat, bisa gunain waktu belajar untuk bermain. Iya. Yang kelima. Yang kelima, kita tidak merasa jenuh dalam ulah kakak. Yang keenam, akhir. Ini meningkatkan gaya refleks. Nah, refleks. Kan ketika kita sedang menyontek, kita akan terbagi konsentrasi menjadi dua bagian ya. Ketika itu gunanya seperti ini. Nanti kalau ada perang dunia ketiga, nanti ketika kita sedang ada yang nembak, ketika karena kita sering gaya refleksnya diasah, si kita menjadi bisa menghindar. Itulah manfaat menyontek teman-teman, harus dikembangkan itu. Berjalan melangkah bersama, hadapi semua kenyataan, semua tak semudah seperti yang kau kira, cobaan rintangan pasti menghadang.